Okey, kita sekarang ni nak cerita tentang seorang kata bonda ratu kita panggil dia. Bonda ratu eh. Yes, wow. Datuk Seri Siti Nurhaliza yang kita nampak sekarang figure dia semakin mengecil. I rasa memang betul lah hikmah orang lepas bersalin ni. Because bila you on diet, because you nak menyusukan anak, lagi you jaga badan you nak. Betul, sebab dia memberi protein kepada baby tu sendiri. Jadi secara tak langsung badan tu sendiri akan mengecil lah. Antara hikmah lah, I rasa lah kan. Betul. Kita saksikan, kita tanyakan sendiri apakah ada tips untuk kekal slim ni bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sikit sebanyak tak adalah tekanan, tak ada pressure. Sebab saya rasa memang ibu bersalin dan ikut pantang yang betul, dia boleh dapat kembalikan bentuk. Tapi dalam masa yang sama, bagi saya cabaran itu ada. Cabaran dia lebih kepada, yalah, sebab saya habis pantang pun lepas dalam bulan Syawal. So makanan-makanan lemang dan sebagainya itu memang saya favourite, nasi bebek buah kacang. Itu yang kadang-kadang membuatkan cabaran pada diri saya. Saya tak pressure, cuma kena kuatkan keimanan tu. Dan selain itu memang azam saya adalah untuk turun lagi sikit, kerana saya pun dah mula memulakan aktiviti career saya, dah pun start untuk pergi membuat persembahan dan sebagainya, sesi fotografi kan. So itu yang kena betul-betul kuatkan usaha untuk mendapatkan balik bentuk yang saya inginkan. Diorang bila diorang tegur untuk beritahu apa yang baik, apa yang bagus untuk anak saya, saya ambil kira. So terus saya terfikir, oh iya ke? Dan mungkin saya akan ambil saranan yang baik tu. Saya rasa kalau macam kita post gambar dan orang yang saja nak ceritakan benda yang tak elok, memang kita tahu niat dia tu untuk apa sebenarnya. Memang niat tak baik kan. So senangnya saya memang akan block lah orang-orang macam tu. Senang je. Ya. Saya block orang yang akan bawa aura negatif. Orang negatif dalam saya punya IG ataupun kita tahu kepala dia bukan, dia punya attention tu bukan nak bagi saranan atau kan, dia lain. So kita block je. So hati kita pun tenang.